Nak elakkan jangkitan virus, saya ingin syorkan kepada anda. Fitonutrisi bersifat anti radang dan antioksidan. Ia amat berkesan bagi menguatkan sistem imun supaya dapat membanteras gejala COVID. Antara yang terbaik ialah seperti astaxanthin dari alga hijau. Potensinya melebihi 6,000 kali ganda kuasa vitamin C. Xanthan dan alpha mangosteen dari kulit manggis bertindak menghalang virus membiak. Pycnogenol dari kulit pokok pine menghalang bahan keradangan bagi memelihara sel yang sihat dari dipusnahkan. Ia juga mengekalkan kesan vitamin C dalam badan dengan lebih lama. Epigallocatechin gelid dari daun teh hijau membantu penyembuhan sel yang rosak serta melindungi sel yang sehat. Manakala resveratrol dan proanthocyanidin dari kulit anggur menggalakkan pemulihan DNA seterusnya pemulihan sel yang terjejas. Polifenol seperti anthocyanin dari buah beri seperti cranberry, acai berry dan juga beri biru mempunyai kesan anti keradangan yang kuat bagi memelihara kesihatan saluran pernafasan. Punicalagin dari kulit delima memberi kesan virucidal atau membunuh sesetengah jenis virus. Begitulah hebatnya fitonutrisi bagi melindungi tubuh dari serangan virus. Memang terbaik diamalkan di zaman pandemik COVID ini. Jom kita sama-sama cakna tingkatkan kesihatan dan sistem imun diri bagi membanteras wabak COVID-19 insyaAllah.